Nice. Selesai. Sangat-sangat mulus. Tidak ada kulitnya yang terkupas. Tidak ada putih-putih yang kelihatan, guys. Oke, guys, ini saya sudah mengeluarkan batok kelapa daripada kelapa ini. Tidak akan saya potong dua apakah bagus atau tidak. Kalau ini bagus ya bagus, kalau tidak terpaksa kita kasih ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lihatlah kalau kubono ini apa, guys. Baik, ini sudah tidak layak untuk kita makan. Lihatlah, beginilah kalau kalukunya itu tidak geno seperti ini. Bisa dengar? Nah, ini bagus kalau geno juga. Ini yang tidak geno, guys, dia busuk. Oke, kita kasih ayam saja daripada tidak dimakan, guys. Apakah ayam makan ini? Oke, sip. Ayam bangkok tiba. Guys, ikan. Ini mah. Jadi ini ikannya sudah dibolak-balik, kita tidak pilih, guys. Aduh. Biarlah, tak mengapa. Ikan bolu pes, ikan baronan. Kira ikan mubarak. Tak. Selamat menonton. Oke, guys, ini pekerjaan bagus bagus. Oke, next kita akan yang kedua ya. Ini mulai agak membusuk karena mau bocor, jadi kita harus kupas juga ini ya. Oke, jadi tekniknya seperti ini, gampang sekali. Anda bisa lihat, tunggu saya perbaiki kamera dulu. Oke, itu saja, guys. Sip. Pertama itu kita harus putar-putar ke kelapanya dulu seperti ini. Nah, itu saya. Oke, langsung saja pinggirnya seperti ini. Bismillah kok. Jadi seperti itu. Belajarlah dari saya. Jadi ini cara mengupas batok kelapa dengan benar. Nah, jayangnya sinas dulu, guys. Oke, guys, jadi nah, seperti itu. Sip. Terasa. Sik. Grogi ini parang, guys. Thank you.
sakit. Nice, selesai. Sangat-sangat mulus, tidak ada kulitnya yang terkupas, tidak ada putih-putih yang kelihatan, guys. Mantap ya, itu adalah cara mengupas kaluku dengan berang yang sudah lama. Oke guys, jadi ini juga akan dibelah dua dulu apakah dia bagus atau tidak, karena ini sudah bocor kayak tadi, sudah mulai membusuk. Semoga ini aman. Oke. Oke. Wih. Sabar guys. Ini lebih botok ini negara sumpah Sana ke jangan. Aduh guys. Lebih botok ini negara sumpah ini. Apa ya? Botok ini aja atas kayak dengan ini. Satu serangan aja. Kulah jenan ya. Oke guys. Lagi. Yang ketiga guys. Gimana kelebat. Oke guys, dan ini yang terakhir. Kalian semuanya, jadi seperti biasa kita putar-putar dulu kelapanya seperti ini agar memudahkan langkah kita. Oke, langsung saja ambil bagian barang, pinggir ke depan. Oke, ini saya akan pakai metode yang lebih cepat. Sampai na pintu. Oh, tapulung guys, ini sangat bagus, ada timbunya di dalam. Tapi ini aduh, salah teknik. Sorry guys, salah teknik. Jadi ini kita salah teknik, mohon dimaafkan ya. Tapi ini oke,
Ini adalah timbo yang ada di kelapa. Timbo guys, atau buah kelapa, ada buah di dalamnya. Oke, mungkin videonya sampai di sini karena sepertinya durasinya terlalu panjang ya. Oke, sehat-sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.